Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermagi di channel YouTube Pawarep Pasalwa. Halo pemirsa semuanya. Jadi ini hari Jumat. Hari Jumat aku pulang kuwi jam 11.50. Dan iki mang aku wis mampir ning gone Ayi Mbah Sis. Terus ngobrol-ngobrol, terus aku mrene bubukan sedelok, ndelok HP. Terus aku hari ini mau masak. Bagaimana kalau aku masak sendiri di rumah? Kalian mau tahu keseruannya? Nek nonton harus sampai di skip. Jadi aku HP ngeliwet sih. Ngeliwet kuwi apa? Ada. Aku pe adang sih. Soalnya nek mangsuk aku buka adang. Jadi aku adang saiki sih seperti itu. Adang sih. Terus kan ning kulkas ana ayam. Nah, aku jarene Bunda kei bumbu marinasi, Royco, terus goreng, terus engko nek ape mbok rajangi brambang bawang oleh, aku ape gawe mie, ya oleh seperti itu. Jadi iki aku ape ngeliwet nasi sik, ngeliwet terus, iki dikei beras Bude. Terima kasih Bude, ya aku pe atur beras iki, terus kok lagi aku nganuni ayame ngelisi bawang-bawangane juga seperti itu. Aku berasnya petak keduk sih, petak keduk kayak ya kayak motornya ini ngarep makannya uangnya ngertin. Dadah. Oke, jadi iki wis tak kei bumbu marinasi terus sampai penyedap rasa, terus jadi iki kan Bunda ngenengno, terus engko digoreng terus engko dirajangi brambang ambek lombok iki. Iki jane mang aku pediye wangi aja ngirisi brambang lombok ngene iki, cuma saya kan jumatan. Soalnya iki dino Jumat. Terus aku ngomong, misalnya jam jumatan aku rajangi dhewe gak popo. Aku neng ngoceki brambang iki. Aku tangan iki. Ring mau ujung tok tak. Tapi teman kenal aku iki, tapi aku gak pada iso. Tapi teh, Bunda ngono kan aku ini iso ya, yuk ini. Teh iso yuk. Aku mau ujungnya gini kan, terus gini. Tapi, tak percaya. Tak kupas. Jadi, nih pengen dua simple kan gawe mie, cuma aku lagi pengen kita jadi si brambang, jadi ya udah popo, terus digoreng garing, terus dioseng-oseng biki ayami seperti itu. Oke, Mas Bero mulai yo sore di mang aku adangku yo whisper adangku sing biasanya nek dikongkon Bunda adang rong gelas kuwi aku mau siji setengah itu. Terus tak umbah mang, terus aku nganuni ayam, karena nganuni ayam aku nganuni brambang. Aku nek brambangi pas ngetok apa pas ngerajang ini ngerai nangis sok karena bawang bombay walah ini mau tak powery, tapi nek bendong aku itu biasa ya, mungkin kebiasaan ya. Oh aku mesti ngambil gini-gini mungkin kebiasaan, terus terbiasa dengan bumbu-bumbu dapur, ngeri. Jadi kok aku gak melok nih rumah sakit karena aku pramuka ya. Jadi aku nengok baliki kan ayi ya apa neng rumah sakit di Ternaya, Budi ya apa berangkat sampai Mbak Intan, tapi ngentah nih, wih apa jenenge? Tani bar jemur. Ngono iki paling ku naik kontene urung cukup menitane ku tak kon lanjutno Bunda. Ngono. Ki aku pas-pas sih. Kata iki kanggo makan siangku ambek makan siangnya aja. Jadi mang kan ape tumbas, tapi iki Mbak Weni tutup. Yo wis, terus aku ngomong ini ya cari Bunda ki apa Bunda ini ki Bunda ki nyuwiri ayam
kuyae piye tak masak. Yo ora apa-apa eh nek pi gelem terus yo wis. Ini dia. Cui yo nek aku ngene. Nek aku ngene ra iso. Iya, oh iso. Aku iso. Aku iso. Aku iso. Kok ini? Terus cici anak sama ini kita lanjut nonse. Kau naik wes, kau tak syuting nih. Tapi saya ngantarin 4 menit. Pas no. Dulu nih. Dadah. Oke, tadi iki wes terus iki kulite tak buang. Buang kulite. Jadi benok kok. Nek di benok kok udah iso nata-nata. Terus iki cuci-cuci se brambange. Brambange aku pakai segini ae. Cuci-cuci. Oh iya lombok lombok ini aku sih aja ciplok gak apa pun apa ini ya siki dirocangi tipis-tipis tapi nek biasa nih menukui aku wes kok piye. Kadung pengin cepet tak kotak-kotaki. Penting tak ketoki, gak utuh mulai. Ini sudah jam tipis-tipis. Kayaknya bisa menggugel. Kenapa ya? Gambang ini kira perah yang moto kenapa nih yo kenapa gak bawang putih aja sih gak dari perah yang moto kenapa bawang merah gak tiga deh terus kenapa nih bawang merah disebutnya bawang jahat padahal ini menengah ya yuk gak ini tidak jangin ya penting kepotong lo naik guys. Ya aku ngono. Mending tak utawi timbang timbang ora, timbang tak utawi langsung tak goreng. Terus saya make iki piring iki cek diron kemben dek ne merasuk bumbune. Seperti itu. Udah masak ini sih aku jadi kongkon merajangi brambangnya cuma merajang ini nih aku sepatu manu nopi merajangi kotak-kotak gak apa-apa bervariasi bedo masuk pura masuk pura tapi ini sih sushi ini motoki pernah ngerasain. Oke, singkat tak lanjut nih. Oke, ini wabah jemplingnya. Ya aku mau jepuk limo soalnya ayah kan gak senang pedas, dan gak pedas mulu. Sesuai selera ya. Cici ono sito, brambange semoga tak rajangi. Terus nombok e rajang ini. Ya cili-cili ya, sesuai selera lah. Kecil ya udah popo, kecil ya udah popo. Sesuai selera masing-masing. Itu apa langsung ini ya ora apa-apa kok diceplusi sesuai selera guys kembali pada selera masing-masing. Oke dipotong ini aku senang aku nombok itu tak tipis-tipis tipis-tipis di sini nombok ini nek gampangnya karet penting penting diketok ngonoi tapi utuh ya rapa apa jadi cuma nek utuh sih menurutku rasanya gitu nek utuh sih gerambang gerambang goreng ya nek utuh ambek nek diketok ini nek sih gitu menurutku rasanya sih kopi ya
enak-enak diketoki pas aku. Nah wes, iki wes kok ini terus tak goreng. Ye, aku nak goreng. Ayo, tak ajak. Tak ajak ke sini. Hai. Nah. Ki, minyak. Kita masukkan minyak terlebih dahulu. Minyak. Minyak masuk. Kita nyalakan kompornya. Duh. Aku udah ngantek. Nah, wes. Nah, minyak secukupnya, secukupnya seperti kita yang apa? Seperti goreng apa? Jenenge. Sesuai ambek sing brambang sing diketok. Dadi nek ceremona sing diketok. Sakmene kuwi ya diketoke apa ya minyake secukupe ae. Oh. Iki rodok ngene. Ngene. Ngene piye iki? Duh. Nah, wis ngene ae. Gak apa-apa yo, guys. Apa pindah sebelah kene? Ya wis. Kene ae iki setelah panas dicemplungkan. Ini sih. Iya, ini sih. Dicemplungkan. Setelah dicemplungkan, kita osak asik. Digoreng. Kayak bunda ingin video ini. Jadi berambang esik, lagek. Engko ayame. Perlu ae ketok ning ngene iki gak sih? Ben. Tak pindah esik, guys. Nah, ketok lah. Nah, apine setengah ae. Engko cepet gosong. Jadi aduk-aduk. Digoreng garing sik, lagek engko ayamnya dimasukkan seperti itu. Ayamnya ini jane wis mateng, cuma kan tidak neng kulkas sampai bunda, jadi dikongkon bunda ngekei penyedap rasa ambek marinasi nih ben rasane tetap gurih. Simpo lagi dimasukkan sini nek iki wis garing. Ambune enak. Iki bo salah bo bener kalau mbok podo apa ora koyo bunda nek masak iki pokoknya sesuai insting wae. Sesuai insting wae ben cepet garing tak metu tak gedekno apine. Ini beno ae. Beno antek garing. Antek dekne keras-keras. Terus lagi engko dimasukkan ayam e. Jadi ki kenapa bunda anggar bunda masak kui nek aku malah bubuan apa piye ngono dolanan dhewe ngono kui mureng-mureng ya soalnya ben aku ora iki nek masak piye carane bumbune apa ae makane bunda anggar masak biasane wah ini sawang bunda masak iki delok ngono aku dikon merhatekno tak perhati ini. Ya nak manfaatnya juga sih aku isorok pakai teman nek gede-gede api ini jadinya matangnya tidak merata nanti ya goreng sampai dia garing aku nek wes garing tak lanjut nek terus pas aku nyemplung nok ayame. Nah jadi iki wes rodok garing terus tak masukkan ayame. Ayamnya tak masukkan. Oke, mosen. Soe berambang kurang tapi yo wis gak apa-apa. Diapei ning ayamnya. Nah, biasanya bunda kan ngono kuwi diakei berambangnya soalnya aku sewenang ambek berambangnya iki. Nah, iki karena aku rapat ya, betah mataku perah jadi ya wis ra popo. Gambangnya sing iki. Iki ayame sing akeh. Nah. Jadi iki aku nang omah dhewean ya soalnya ayah jumahan. Terus budhe ning rumah sakit ambek pintan. Yo ana ayi iki ning arep tapi. Sampai dia kecoklatan.
tok man iki minyake kurang, aku kesedihan mau minyakku jadi tak tambahi. Kita harus menunggunya ya. Iko, ini harus matang. Terus pas saya mam, kok bakal tak setengah. Oke, sudah. Tadi kita tiriskan. Bendene gak menyerap minyak banyak. Terus iki berarti wis engko dikorai. Terus roh gak. Iki keri. Iki sing jeblok mang keri. Ya wis gak apa-apa. Iki dienggo masak selanjutnya mungkin ya. Terus iki kita balik-balikkan dulu ben bunda tidak nanta-nanta ya seperti itu. Nah iki kita balik no. Terus wes iki karek ditiriskan terus dikek ning piring. Iki wes diresek, aku tak jupuk piring. Piringnya nah iki dia piringnya. Iki mau wes tak tes rasa juga, ternyata kurang gurih, jadi tak kayak itu ada rasa sedikit. Terus wes lihat menggerenggong sekali. Terus engkau dimakan ambek nasi anget, menggerenggong. Terus itu kita kembalikan lagi pada asalnya ya. Terus ya wes iki kareng enteni ayah mantuk jemahan dah, engkau tak syuting pas makan piye piye cari ayah, nanti kita lihat ya. Oke, jadi iki ayah wis mantuk jumahan, terus wis. Oke, ayah maham, iki nasi piring wis mateng, terus iya wis, iki kurangnya brambang ambil lomboke. Brambange kurang. Tapi iki aku naik ngoteh brambang iki kepale iso. Iki yo wis tak kei sak menae. Terus rambuknya mau pakai ini mau mang rambuk jemblingnya ya kurang banyak ya. Tapi kan anu aku ngusai konoknya kan gak ada berair mata jadi yuk bisa nih kocok moto ya kan iya tutup ya tutup mata ya tutup mata ya ada ke iris iya dia lah nih goreng bisa nih ya Allah dia kerja mau nih. Mas kok mau jam berapa? Mas mulai jam 2. Ini waktunya ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berilah bimbaran sakra. Kena azabah dan kami jamin di depan alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ma'am harus cuci tangan. Monggo pemirsa yang belum makan siang, mari makan siang. Beda kan? Rasa nih? Enggak kok. Saya tahu. Rasa nih? Enak? Enak. Kurang apa? Kurang apa? Kak kurang apa? Cukup. Cukup. 1/10. 1/10. 90 sapi. Songono ya, siji ngantek 10, 90 piye ya? Iya lah 10 sampai 100, 90. Heeh. Kurang. Mbah mah keman gone. Ya kan. Jadi sak mono. Saya tambah sak itik mau. Dene sak itik mau mau sak itik ya. Makan. Itu kurang jambang. Ini kan kurang. Heeh. Enggak pas, enggak bunda semasa itu jambangnya juga luar biasa. Bahkan jahatnya aku senang aku mama mau ambil jambangnya tak dalam berisi mau? Hah? Udah malah gak berisi jambang kayak gitu juga ada pernah yang mau tau. Oh ya? Ini untuk kali ini aku
Masak JB. Oh ini yang gue masak. Hah? Lu sisa yang gue masak. Mulai. Mau lihat piro takar? Aku adang. Sisi setengah. Sampai sore. Sampai sore. Sekarang bunda nek adang pas kanu ngelokui. Aku mulai sekolah. Papat. Lalu gak ngetek dong, mau papat. Mau lima malah. Papat yang aku mau ayah bunda. Gak ada pak? Berapa orang ya? Nggak mau. Hitungannya 5 sih, iya 5 bener. Nah pas makan bersama ngerti. Makan jarang, oh iya 5 hitungannya. Lalu aja gak ngerti. Terlalu rasin. Gue hampir deh, gue sok. Ayo tunggu deh, yuk akal. Bidang deh itu. Apa? Kalau masuk. Pak. Mau siapa masak pon ini? Mau siapa masak pon? Ada. Jadi angkong. Apa masih ini? Ikan kong. Boleh ni sore. Boleh ni main sore. Malam. Abang kong. Jadi apa? Kau yang mikir dah. Selalu mancet. Kamu masih di telepon bunda orang enggak apa? Aku. Di telepon bunda. Tak ada telepon. Ayo kan ada pengen rumah sakit. Gue emang apa? Kau bawa tas-tasan, terus tak bawa nopi dia. Or kabel tu cari ni. Ayo. Nopi dia berapa? Udah berapa? Jadi mau ke Rono. Enggak. Mana Rono? Ya? Enak. Beli dua budi mau? Beli tiga budi. Apa? Beli tiga budi. Alat. Dasar-dasar wesh jangan kok lagi merona ambil apa ya? Kotornya aja bermaksa bermaksa mantap mobil yang luruh ini mbak mobil yang luruh kotornya mobil enggak ya ambil maksa piring ya? Jadi biaya ya? Enak? Enak entah ya? Enggak pasti enak ya sih. Kita lanjutin nah, kita. Yo, pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya saya laser berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share, bye bye ya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Dua tino ngomong muka diberingin segera parah. Supaya umur saya selalu diberingin kelancaran. Dijaga dari marah, bahaya, dan juga musibah. Saya lagi sakit, semoga cepat sembuh. Sebelum dipermukaan jodohnya, semoga cepat dipermukaan jodohnya. Untuk pejuang garis dua, moga-moga diberi momongan yang soleh-soleha, yang bersemangat, kedua derajat orang tua. Ini doa terbaik untuk pacaran semuanya. Jika ada salah kata, tindakan, atau perilaku yang tidak berkenan di hatinya pemirsa semuanya, kami semua meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari konten bawah, dicukup APE, dikuat atau LE. Sebenarnya yo guys, nih aku konten akeh kurangnya, akeh salahnya. Terus aku masak piring mau, mungkin menurut panjenengan isi akeh kurangnya, akeh salahnya. Sebenarnya soalnya yo nek caraku masakku yo ngono kuwi. Seperti itu, yo pemirsa. Tapi ayah mang approve. Ayah ngomong enak, wis. Tapi kurang berambang ambil lombok eta. Seperti itu. Yo pemirsa. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.